Daerah Puncak Bogor, Jawa Barat memang tak pernah kehabisan destinasi wisata. Salah satu yang bisa Anda nikmati adalah wisata para layang. Para wisatawan bisa mencoba merasakan terbang dan menaiki para layang untuk mengitari kawasan Puncak Bogor. Saya juga pengen nyobain dong, tapi sebelum terbang saya harus menyimak arahan dari pilot, juga memakai alat pelindung diri supaya penerbangannya lancar. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah memakai APD yang sangat lengkap dan sudah siap terbang nih. Kira-kira seperti apa sensasinya untuk naik ataupun menjajal di wisata para layang ini? Ikutin terus perjalanannya. Wisata para layang memang sangat bergantung pada cuaca dan arah angin. Jadi arah angin harus berlawanan dengan arah mata angin ketika kita hendak terbang. Bagi Anda yang tertarik untuk terbang dengan para layang, tak perlu khawatir karena kalian akan didampingi pilot tersertifikasi. Meski sempat deg-degan di awal, akhirnya saya memberanikan diri langsung terbang meluncur. Nah, selama kurang lebih 5-10 menit, kalian akan merasakan bagaimana sensasi angin dan serunya berada di atas ketinggian 250 hingga 300 meter di bawah permukaan laut. Rasanya seru sekali, sensasi terbang bebas yang menegangkan dari atas ketinggian. Kita akan disuguhkan pemandangan alam Puncak Bogor yang indah dengan hamparan perkebunan teh, serta gagahnya pegunungan Bukit Pangrango Puncak. Harga tiket sekali terbang naik para layang di Bukit Pangrango ini dibanderol Rp500 hingga Rp600.000. Jangan khawatir, momen ini bakal terlupakan, soalnya Anda bisa menyewa action kamera seharga Rp250.000. Setelah menikmati keseruan dan melihat pemandangan hijau yang memanjakan mata, saatnya saya bersiap untuk mendarat. Arahkan kaki ke depan dan ikuti instruksi pilot agar mendarat dengan sempurna. Ada yang mau mencoba terbang juga? Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.